Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Apa kabar Sobat Sekbus semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Kali ini saya berkesempatan untuk naik salah satu armada milik PO Sudiro Tunggajaya yang dari dulu pengen banget saya naikin dengan nickname Shankara. Nah, penasaran seperti apa trip report saya pada kali ini? Stay tune di video trip report kali ini ya. Tonton sampai selesai guys. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off, I am fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. All this overthinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm singing. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now. Perjalanan kali ini saya mulai dari agen Bekasi Timur atau di daerah Bula Kapal. Nah, untuk nomor agennya silakan lihat di layar. Saya memilih berangkat dari agen Bula Kapal ini karena lokasinya yang tidak jauh dari stasiun Bekasi. Jadi lebih terjangkau setelah pulang kerja guys. Nah, di agen ini juga enak banget sih suasananya, ada ruang tunggunya, ada toiletnya juga, dan agennya juga ramah-ramah banget guys. Pada trip kali ini, Shankara bertugas sebagai seri D, yaitu sebagai angkatan malam dari barat, dari Tanjung Priuk, menuju Madiun. Nah, di Madiun dia akan bertugas sebagai angkatan pagi. Tiketnya saya beli dengan harga Rp230.000 dari Bekasi menuju Sragen. Nah, nanti saya akan turun di Terminal Pilangsari Sragen, tepatnya di perempatannya itu ya, teman-teman. Macet parah ini. Torin bertugas sebagai seri P2. Ini dia Shankara. Oke, yuk naik yuk. USB port chargernya masih berfungsi ya dengan baik. Dan kita masih terjebak di kemacetan di Bekasi. Sekarang jam 9:07. Mantap, long weekend effect. Bukan pula sekedar pelepas kutus.
Agen Cikarang. Makasih mbak. Dikasih snack. Kita buka yuk. Ada kuah air mineral ya. Mango. Biskuit. Kasih nemen nih gurih ya. Ini wayang tekan di Bali meh tekan bebes e. Jadi ngene. PPP.
maksudnya ini biar geser sedikit bisa masuk biar gak salah macet, kasihan belakang sampai sana loh macetnya. Iya ini pompanya kan ditutup 3 pompa iya sana tutup yang bisa mana? Coba apa ya? Sopo sopo ya abang ini orang ya terus lu kan ngapa no? Aku buka sekolah aja. Fajar Riau Wisata. Ini dia yang bikin macet. Lagi, tapi kita nanti harus lihat di KM 122 macet lagi apa enggak. Pasti ya. Kayaknya banyak kita mikirkan jalur juga. Iya sih. Ini ada upgrade macam. Kilometer 95. Ada proyek lagi.
kilometer 122 terpantau aman, lancar. Saya di repair. Class.
Meka dan Belka. Oleng bos, jalannya udah kayak di lintas Sumatera aja. Sampai juga kita di rumah makan Gedung Rosso Brebes. Kita langsung foto-foto dulu ya, buat foto sampingnya nih. Iya, sekarang kita menikmati sahur. Setengah 4 dong sampai sini, mantap. Makan dulu ya. Nah teman-teman, habis kita makan, yuk kita coba lihat interior dari si sangkara ini. Nah, masuk di bagian ruang pengemudinya. Ini, nah kita lihat ceria banget ya nuansanya ya. Ada boneka-boneka gitu ya. Boneka marsupilami ini salah satunya yang jadi tanda bahwa ini bis yang swos gitu. Kalau kata orang-orang sih gitu ya, kalau ada boneka marsupilami, tandanya bis ini jalannya banter gitu. Oke, masuk ke ruang penumpang, kita akan disuguhkan oleh 36 kursi buatan Aldila yang cukup tebal dan enak gitu ya, sesuai dengan postur tubuh kita gitu. Untuk fasilitasnya, di sini ada selimut, terus di rak sini, di bagian louver AC-nya, ini ada port charger, USB port charger type A ya, jadi yang type C mohon maaf belum bisa. Kemudian ada sandaran kaki dan sandaran lengan. Bagian kiri ada 8 baris dan bagian kanan juga ada 8 baris. Yang paling lega itu di sini. Nah, di sini itu deret 6AB karena itu dia ada pintu tengah ya, yang dinonaktifkan, jadinya ini lega banget. Sedangkan ini bagian 6CD yang saya pesan cukup lega dan pandangannya ke depan ya begini ala kadarnya, mantap ya interiornya. Aku lagi pertama. Lu jangan turun. Sekolah
gak babi mulai bisa kena semprot gondoknya ini sudah lorok jadi gak kita beres ya barangnya yang papat ini apa? Yang papat ini lho gak sehingga toilet tapi jangan lah apa istilah sempapat yang ini lho gak putih ini berarti pun pisau poin yang kamu gak kasih bis, ngurup lah kamu terus tadi toh? Iya, nak gelem pinggir tol aku apa? Wah iya nak yang dulu kalau bayar. Mulu dong kata ragu deh. Ini mau mandi di kanan. Okay.
Wis ningane kok bali maning kowe ber ngono Pak. Wis ora ngerti paling sekitar 5 menit kae. Bojo mari kene wong pengalaman lan bojo maning. Iki kok bali sori, kali kangkung, kali kangkung utawa gunmu. Kowe budal to? Santai-santai ya. Iso bareng. Iya, paham bro. Tiba juga di perempatan Pilang Sari Sragen. Terima kasih untuk seluruh kru. Lagi berisik ya. Terima kasih untuk seluruh kru Sangkara yang sudah bertugas pada kali ini. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran saat bertugas. Dan terima kasih juga untuk yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video trip report selanjutnya. Dadah.